Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan 315 kasus baru COVID-19 pada Rabu 25 Mei 2022. Dengan demikian, hingga hari ini jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.053.424 terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data yang sama, ada penambahan 232 kasus sembuh COVID-19. Sehingga total kasus sembuh kini mencapai 5.893.860. Namun sayangnya, masih ada tambahan kasus kematian akibat COVID-19. Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan ada penambahan 5 kasus kematian. Sehingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 156.553 jiwa. Dalam 24 jam terakhir, pemerintah memeriksa 99.889 spesimen COVID-19. Hari ini tercatat ada 3.911 kasus aktif COVID-19 di tanah air. Angka ini bertambah 78 kasus dari data hari sebelumnya.